the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges. Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Amin. 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 Tema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi Allah adalah perintah yang pertama dan terutama. Mengasihi Allah adalah perintah yang pertama dan yang terutama. Nats firman Tuhan diambil dari kitab ulangan ayat 1 sampai 9. Kitab ulangan ayat 6 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi, untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu maka dengarlah hai orang Israel lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, sejauh ini pembacaan Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara mengenai mengasihi tentu adalah bagaimana kita membuat sesuatu atau objek atau yang pribadi yang terutama dalam hidup kita, menghormati ya mengasihi. Tentu pada pembahasan firman Tuhan hari ini adalah objek ataupun pribadi yang harus kita kasihi adalah Allah. Ini merupakan sesuatu perintah yang pertama dan terutama, kalau dalam bahasa Inggris, yang ter, The Great Commandment, ya, masih perlu belajar banyak bahasa Inggris, atau perintah yang agung, perintah yang terbesar, perintah yang terpenting, yang utama, dan terutama kalau di dalam terjemahan di Perjanjian Baru. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan Kitab Ulangan membicarakan secara umum perpisahan Musa bersama-sama dengan orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Disebut Kitab Ulangan tentu mengulang kembali apa yang pernah Tuhan sampaikan kepada generasi yang keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan tentu ada banyak orang Israel yang meninggal selama 40 tahun dan tentu mereka sudah tidak mengerti lagi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Sebagai persiapan memasuki tanah Kanaan, Musa mengulangi kembali apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya pengulangan kembali dalam pasal 6 ini penekanannya adalah Pentingnya ketaatan kepada Allah dan pengajaran iman kepada generasi berikutnya, generasi kita saat ini adalah sebagai akibat dari generasi sebelum kita. Kita ada hari ini karena ada orang tua kita yang mengasihi Tuhan, yang sungguh mengasihi Tuhan. Kalau di dalam zaman ini, saya pernah mendengarkan. Generasi ini berbeda dengan generasi kita. Ya, saya kembali bertanya, generasi ini ada, bukankah karena generasi uh, sebelumnya? Kesalahan generasi ini, bukankah karena kesalahan generasi sebelumnya? Oleh sebab itu, kalau ber mau kita jujur, yang punya andil besar di dalam... Generasi yang akan datang tentu adalah generasi kita saat ini. Oleh sebab itu, sebagai e, tema hari ini adalah mengasihi Allah adalah perintah yang pertama dan yang terutama. Tentu, mengapa yang pertama dan terutama? Karena ini mencakup keseluruhan hidup, kalau di dalam sebuah bangunan. Kesalahan dalam membuat fundasi akan mengakibatkan kerusakan yang fatal, sebuah bangunan. Jadi, salah dalam membuat fundasi meletakkan fundasi, sebuah bangunan tidak bisa berdiri kokoh. Rata-rata saya lihat di sini adalah masih orang yang tua, yang lebih tua dari saya, pasti kenal dengan uh, Luhutan ataupun. Kalau kalau di Tanah Batak, di Daerah Batak ataupun tahun-tahun sebelumnya karena keterbatasan tenaga ketika panen, mereka sengaja mengumpulkan padi, mengumpulkan padi dalam bentuk lingkaran, namanya Luhutan. Jadi kesalahan orang di dalam membuat landasan untuk sebuah kumpulan padi itu akan berakibat fatal kalau kalau Kumpulan padi ini bisa menjadi berantakan, atau bisa juga jadi tumbang. Oleh sebab itu, supaya kumpulan padi ini boleh bertahan banyak timbunannya, rata dari awal sampai akhir, seorang yang membuat landasannya harus sungguh-sungguh menangis. Itu sebabnya kehidupan beriman kita juga saat ini adalah meletakkan dasar-dasar yang benar. Apakah kita sungguh membuat Allah sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita? Itu sebabnya perintah yang pertama dikatakan adalah dimulai dari mengasihi Allah. Oleh sebab itu di dalam uh, ulangan yang kita baca pada para hari ini ayat 1 sampai 9 ada tiga poin yang boleh kita pelajari. Yang pertama adalah melakukan ketetapan dan peraturan Allah. Jadi mengasihi Allah adalah perintah yang pertama dan yang terutama bagaimana melakukannya. Yang pertama adalah melakukan ketetapan dan peraturan Allah. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena melakukan ini adalah mengandung janji. Ayat 1 dikatakan, "Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu." Jadi Musa menegaskan kembali bahwa amanat atau perintah itu bukan berdasarkan Musa, tapi berdasarkan Allah. Atas perintah Tuhan Allahmu, jadi perintah itu sungguh bisa dilakukan seseorang ketika melihat pribadi yang memerintahkan. Ya, kalau misalnya presiden Indonesia dengan bupati Humbahas, mana lebih tinggi status pemerintahannya? Tentu yang utama adalah. Presiden Indonesia. Orang akan lebih takut, lebih menekankan perintah Presiden daripada perintah Bupati. Oleh sebab itu, kepada orang Israel, Tuhan berfirman melalui Musa. Yang ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Apa yang orang Israel? Perintah itu pergi. Karena ini adalah untuk, di... untuk men mendudukinya. Mengapa ketetapan perintah Tuhan? Ayat 2 mengandung janjinya. Janjinya apa bagi mereka? Supaya seumur hidupmu, Engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, raja-raja Israel tercatat apabila raja ataupun sebuah kerajaan takut kepada, keturu, kepada Tuhan orang-orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Apabila seorang raja dan juga pimpinan tidak takut kepada Tuhan, bangsa itu juga tidak diberkati oleh Tuhan. Apabila sebuah kerajaan menyembah, mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pentingnya mengasihi, takut kepada Tuhan Allah, dan berpegang kepada Tuhan. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Bagaimana melakukan firman Tuhan? Dengan setia. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya melakukan perintah Tuhan, dan ketetapannya mengandung janji berkat, mengandung janji berkat atas keturunan sekarang dan keturunan yang akan datang. Sebabnya, kalau kita membaca Kitab Keluaran, karena sebagian besar kitab yang tertulis di sini adalah yang dituliskan dalam Kitab Keluaran kembali, sebabnya. Hukum Taurat yang dituliskan di dalam kitab Keluaran diulangi kembali dalam kitab Ulangan ini. Tujuannya apa? Menegaskan kembali pentingnya perintah Tuhan untuk dilakukan bangsa Israel. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah mengakui keesaan Tuhan. Mengapa perlu diakui keesaan Tuhan? Di ayat 4 dan 5 dikatakan Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tanah kanaan yang diduduki oleh bangsa kanaan adalah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Membuat ilah lain di hadapan mereka. Israel diperingatkan oleh Tuhan supaya orang Israel tidak sama dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Tujuannya apa supaya Tuhan tetap nomor satu dan yang terutama? Akhir-akhir ini ada berita yang viral di kalangan orang Batak, juga orang Kristen Batak, perihal mengenai memasukkan benda ke dalam peti mati. Kalau saya pribadi, menanggapinya, saya tidak bisa. Uh, karena saya tidak hadir di situ, saya tidak bisa memberikan pendapat uh, mengenai kedua belah pihak. Saya hanya bertanya kepada yang bersangkutan, apa motivasinya memberikan sesuatu ke peti mati? Kan itu jadi semua di, berhala itu sebenarnya dimulai dari hati. Apa yang mendiami hati kita? Handphone ini bisa jadi berhala. Ketika handphone ini menjadi sesuatu yang pertama dan terutama di dalam hidup kita selain Allah, pasangan hidup kita bisa menjadi berhala ketika kita menomor satukan dia daripada Tuhan. Ya, harta benda kita bisa menjadi berhala ketika kita membuatnya nomor satu selain Tuhan. Itu sebabnya perlunya keesaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Kalau di dalam bahasa di dalam kitab Keluaran, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dalam kitab Keluaran. Kalau di dalam bahasa Batak Toba, saya lebih bisa mengerti mungkin karena orang Batak Toba. Dan jadi marakub ahu bahenonmu. Artinya marakub itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Jangan buat bercampur aku dengan yang lain. Itu di antara, di antara dirimu, jangan ada lagi pribadi yang lain selain aku. Itu kata Tuhan. Dalam akhir-akhir ini juga, saya melayani orang masih terikat dengan okultisme, membuat Tuhan bukan nomor satu. Ada yang lain yang di dalam hidupnya. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia meyakini kekuatan dalam hidupnya adalah ada pribadi di luar Tuhan, sehingga dibuat dalam hidupnya Tuhan yang lain. Oleh sebab itu, mengasihi Allah adalah perintah yang pertama dan yang terutama adalah mengakui keesaan Tuhan. Hanya satu Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Di dalam kehidupan modern kita saat ini, pandangan yang umum ataupun istilah yang yang sekarang berkembang bahwa orang harus hidup yang satu dengan yang lain, itu tidak salah. Antara kita dengan orang lain yang bukan orang Kristen harus mengakui keberadaan mereka sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi di dalam iman, harus kita punya prinsip bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Bagaimana mengasihi Tuhan? Tentu di ayat yang lima, ini adalah patokannya. Kasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hati. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, artinya keseluruhan aspek hidup kita ini harus mengasihi Tuhan, baik pikiran, baik tindakan, baik perasaan, harus mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan pikiran? Tentu, pengetahuan kita dimulai dari takut akan Tuhan. Penulis Kitab Amsal mengatakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, pengetahuan tentang kebenaran dan kaliknya dimulai dari takut akan Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan perasaan? Perasaan kita bagaimana? Apakah hati kita ikut memuji Tuhan atau hati kita memuji Tuhan? Tapi pikiran kita ke yang lain tidak mungkin. Bagaimana dengan mengasihi Tuhan dengan dengan segenap kekuatan? Ya, tentu ini menjadi evaluasi juga kepada saya pribadi juga. Kekuatan yang terbatas ini sering sekali uh, membatasi cinta kepada Tuhan. Mempelajari firman-Nya dengan serius. Ya, udah capek, udah lelah, udah ngantuk. Ya, nggak apa-apalah tidur. Kadang-kadang itu juga menjadi penghalang untuk mengasihi Tuhan. Nah, di bagian yang ketiga adalah memperhatikan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada setiap keturunan. Ayat yang keenam dikatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan." Hari ini, perhatikan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan apa yang harus diperhatikan? Yaitu mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak. Ini ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ini merupakan Sema Israel. Kalau Sema Israel itu adalah pernyataan iman yang penting bagi Israel. Sangat penting sekali. Mengapa dikatakan Sema? ini diperdengarkan oleh orang Israel. Jadi, maaf kata kalau di Indonesia atau di, di sebelah kita, mengapa mereka setiap hari membunyikan ataupun ketika mereka beribadah membunyikan toa? Tujuannya adalah menyaksikan iman mereka. Tentu orang Kristen tidak dipanggil oleh Tuhan menyaksikan iman dengan cara berteriak, enggak tapi Tuhan memanggil kita menyaksikan iman kepada generasi-generasi dengan mengajar. Kembali lagi dengan pengawal pengantar yang tadi saya sampaikan, mengapa generasi sekarang ini berbeda dengan generasi kita? Tentu setiap generasi memang berbeda. Kebutuhan setiap generasi berbeda. Kalau generasi milenium antara tahun 90-an, 80-an sampai 90-an adalah termasuk saya masuk dalam kelompok kategori generasi milenial di dalam perjalanan hidup yang saya lalui adalah memang ada banyak pergumulan yang boleh dilalui. Krisis moneter melanda dunia tahun 98. Itu semua orang harus uh, mempersiapkan diri untuk bisa hidup hemat. Untuk bisa bertahan hidup adalah dengan hidup berhemat, sangat berbeda dengan generasi Z atau Gen Z, generasi Z yang lahir di tahun 2000-an sampai sekarang. Mereka itu tidak lagi menghadapi krisis moneter. Tapi perbedaannya adalah generasi Z mereka menghadapi masa COVID yang sangat panjang ataupun peralihan teknologi. Semua orang mengharuskan semuanya serba cepat. Ya, Generasi Z saat ini mereka itu tidak cocok dengan kebutuhan berlama-lama mendengarkan berbicara. Tentu untuk generasi Z saat ini Pesan-pesan apa yang perlu disampaikan kepada mereka? Pesan-pesan penting dalam bentuk yang singkat. Tidak suka mereka berlama-lama mendengarkan seperti kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Generasi Z, mereka adalah generasi yang melek teknologi, ya. Apa kebutuhan mereka? Tentu apakah generasi milenium tidak mau tahu dengan generasi Z? Ya. Beberapa kendala yang saya temukan dalam pelayanan konseling adalah orang tua di dalam selalu mengatakan tidak mengerti tentang handphone, tidak mengerti dengan smartphone. Ada keterbatasan di dalam orang tua untuk memahami teknologi. Apakah orang tua tidak mau tahu dengan teknologi? Ini juga tantangan. Orang tua harus bertanggung jawab setidaknya mengetahui secara garis besar mengenai teknologi yang sedang bekerja berkembang saat ini. Generasi Z atau lebih dikenal dengan generasi stroberi, singkat langsung dimakan asam, ya kan? Mereka serba instan, mereka maunya yang cepat-cepat. Mereka tidak mau berlambat-lambat. Ya, itu sebabnya fokus mereka pun terbagi-bagi. Ya. Beda lagi dengan generasi sebelum milenium. Ya kan? Kalau di dalam orang Israel mendengarkan firman Tuhan itu adalah keharusan. Sementara di dalam peradaban Romawi mendengar itu bukan suatu kewajiban lagi. Itu sebabnya Yesus berfirman kepada pendengarnya Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Artinya, apakah orang pada waktu itu ada yang tidak punya telinga? Bukan itu maksudnya, tetapi kebebasan mendengar pada zamannya Tuhan Yesus diberikan kepada setiap orang, sementara kepada Israel, umat pilihan Allah, mendengarkan firman Tuhan itu adalah suatu keharusan. Jadi generasi setiap generasi apa yang perlu yang tidak berubah. Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Tentu metode metodenya berbeda-beda. Apakah sebentar, apakah satu jam, atau waktu yang sangat singkat demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, mengajarkan firman Tuhan dalam seluruh aspek hidup orang percaya. Di dalam hidup saya, sebagai orang yang beriman, dulu waktu masih kecil, setiap malam ada waktu bersama dengan orang tua membaca Alkitab setelah selesai makan malam. Dan itu saya yakini, tetapi di dalam waktu tertentu kami juga mengalami kemerosotan dalam mengasihi Tuhan. Kesempatan untuk membaca firman Tuhan itu atau kebiasaan itu sempat terhilang. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu di rumah masing-masing? Apakah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak setiap hari harus menjadi keharusan. Ya. Kalau di di waktu kami masih anak-anak, makan malam itu adalah keharusan bersama-sama. Kalau makan siang karena semuanya sekolah, ada yang sekolah, ada orang tua ke ladang, tentu tidak memungkinkan untuk makan bersama di siang hari. Jadi makan malam itu adalah suatu keharusan yang tidak bisa diubah. Sekalipun ada yang kenyang, ada yang lapar. Tentu itu kebiasaan di dalam rumah kami. Tapi ada baiknya juga di zaman ini pun kebiasaan makan malam bersama itu ataupun istilah yang baru sekarang yang kita dengarkan adalah waktu bersama. Kalau waktu waktu pribadi me time atau waktu bersama uh, bersama keluarga artinya. Nah, di dalam ayat ke-8 Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tentu, di dalam zaman sekarang, sebagai orang percaya, bukan itu menjadi suatu ketetapan bagi orang percaya, tapi keseluruhan aspek hidup orang percaya harus menyatakan kehadiran Allah yang Immanuel itu di dalam dunia yang fana ini. Tanpa pun berbicara orang percaya, sebenarnya orang bisa membaca bahwa orang itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat yang sembilan dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mengajar, membicarakan, mengikatkan, menuliskan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan uh, kita anak-anak Tuhan. Kalau kebiasaan orang Korea, gereja-gereja Korea, kebiasaan menulis Alkitab itu sesuatu keharusan. Saya tidak mendapatkan itu di dalam sekolah minggu saya dulu. Tapi menulis Alkitab adalah kebiasaan orang-orang Korea dengan tulis tangan itu, bukan mengetik. Ya. Selain itu juga mereka menghafalkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya di usia tua memang menghafalkan firman Tuhan secara literal bukan hal yang mudah ya tapi membaca firman Tuhan itu berulang-ulang sesuatu yang sangat penting ya kalau istilah saudara-saudara kita membaca Alkitab sampai katam ya harus jadi pentingnya membaca Alkitab secara kronologis berkesinambungan antara kitab keseluruhan ya jadi, memahami utuh apa yang disampaikan oleh Firman Tuhan, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya mengajarkan Firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, ya, puji Tuhan, ya, di dalam grup ini, saya yakini kita semua adalah orang-orang yang merenungkan Firman Tuhan setiap hari, baik melalui Zoom maupun juga uh, di dalam saat teduh pribadi dan saya percaya di tengah-tengah keluarga kita juga punya waktu bersama membaca firman Tuhan. Ya. Aktivitas pelayanan saya setiap hari adalah mengajar firman Tuhan. Jadi Senin memang dulu ada waktu hari Senin melayani di pemuda dan orang tua, ya. Sekarang hari Rabu nanti sore juga hari Rabu melayani anak-anak remaja dan juga anak-anak-anak yang SD nanti sore hari Kamis pelayanan kepada anak-anak ya jadi saya lebih banyak melayani anak-anak bapak ibu walaupun belum dipercayakan Tuhan anak ya sering sekali memang orang menganggap ketika memberi memberikan nasihat kepada orang tua yang punya anak kadang-kadang juga dianggap sepele dengan saya yang tidak punya anak ya yang belum punya anak. Sementara Tuhan percayakan lebih banyak melayani anak-anak. Ya, anak-anak itu punya punya waktu yang begitu panjang menikmati anugerah Tuhan. Jadi anak-anak perlu peletakan dasar iman yang benar. Ya, kalau dulu di gereja kami pelayanan anak itu terabaikan, iya. Saya juga pelayanan anak anak hasil yang terabaikan ya syukurnya di masa di masa dewasa Tuhan tangkap ya keseriusan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kalau ada istilah golden age umur 0 sampai 5 tahun itu adalah sangat penting pengajaran iman mereka sekalipun mungkin di usia remaja mereka mungkin mengalami tantangan hidup tapi yakinlah di dalam dalam perjalanan hidupnya pasti Tuhan pelihara generasi ini adalah milik Tuhan sepanjang masa. Jadi sebagai orang tua harus memiliki uh, akses ataupun pengajaran Firman Tuhan kepada anak-anak itu yang proporsional. Ya untuk yang lansia memang kebutuhan mereka apa ya memang tetap juga butuh Firman Tuhan tapi mereka anak-anak di dalam usia yang panjang yang Tuhan akan berikan kepada mereka, bukan saja mereka menikmati firman Tuhan, tapi mereka juga adalah orang yang akan dipakai Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Apa yang bisa kita aplikasikan dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9? Yang pertama adalah ketaatan penuh kepada Tuhan. Sebagai wujud mengasihi Tuhan adalah taat sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Artinya, aspek yang Tuhan berikan: akal kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kekuatan kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang mengatakan mengasihi Tuhan tapi tidak mau belajar firman Tuhan. Ah, cukuplah aku berdoa. Yang penting aku berdoa kepada Tuhan, sudah cukuplah itu. Tak perlu belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan ada orang-orang yang berdoa, seharusnya adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan dan orang-orang yang belajar firman Tuhan adalah orang-orang yang serius berdoa. Yang ketiga yang bisa kita aplikasikan adalah mengajarkan iman dari generasi ke generasi. Jadi, generasi yang akan datang adalah sebagai akibat dari generasi saat ini. Pertumbuhan gereja di masa yang akan datang dimulai dari generasi. Saat ini, ya, mendengar berita dari Eropa, gereja di Eropa sekarang dihuni oleh orang-orang tua yang lansia. Orang mudanya lebih memilih di kafe ataupun di perkumpulan yang lain. Jadi, sangat menyedihkan ketika mendengarkan itu. Bagaimana gereja kita juga tidak kehilangan generasi, adalah dengan mengajarkan firman Tuhan secara turun temurun. Ya. Jadi adik-adik PA ya, memuridkan, pemuridan itu harus terus berlangsung. Kalau ada orang yang menginjili, harus ada juga orang yang memuridkan dan harus ada orang yang menggembalakan. Jadi satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan. Ya istri saya juga punya adik PA. Ya, setiap hari Rabu ada anak gadis. Untuk saat ini doakanlah juga Bapak Ibu. Untuk saat ini ada tiga orang anak gadis ataupun yang sekolah SMA dimuridkan. Ya, saya satu orang laki-laki. Ternyata zaman sekarang ini bukan hal yang mudah untuk mengajak orang belajar firman Tuhan. Apalagi di dalam wilayah kami di Humbang ini, tempatnya dingin ya yes. hanya saya yang pakai jaket. Ibu ibu Nelly pagi-pagi sudah pakai kipas angin. Cuma saya yang kedinginan. Jadi setiap pagi itu saya harus pakai jaket bahkan nanti siang pun. Jaket itu adalah sesuatu aset yang mahal yang sangat penting dalam kebutuhan hidup kami di sini. Karena dingin. Ya. Ditambah lagi filosofinya orang Batak itu adalah kekayaan Hamoraon orang kaya orang Batak itu berlomba-lomba untuk kaya ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi orang pegawai-pegawai yang di sini yang bekerja di kantoran sampai jam 5 setelah pulang dari situ masih punya waktu untuk bekerja lagi di ladang Bapak Ibu. Jadi orang pegawai-pegawai kantoran di sini jauh lebih apa namanya? pekerja keras daripada petani, seperti itulah. Jadi untuk mengajak orang ke persekutuan atau belajar firman Tuhan, ya bukan suatu yang mudah di hari biasa antara Senin sampai Sabtu. Kalau di hari Minggu, cukuplah ke gereja, itulah yang terjadi. Ya, realitanya ketika diajak Jum pun ah, sudahlah kamu ajalah yang pergi ke situ katanya. Nah, begitu itu pergumulan kami di sini, di, di wilayah kami, itu juga perlu keseriusan. Ya, puji Tuhan, anak-anak yang kita layani adalah orang tuanya masih memberikan waktu untuk mereka. Setidaknya, mereka masih mengizinkan anak-anaknya untuk diajarkan firman Tuhan adalah sangat bersyukur. Nah, yang terakhir adalah mengintegrasikan perintah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan pribadi dan kalangan. Jadi keseluruhan hidup orang beriman harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Bukan saja menerima firman Tuhan, tapi harus membagikan firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan di dalam yang saya syukuri melayani Tuhan di sini yang dulunya dia petani dan sekarang juga tetap petani. Kadang-kadang aspek merasa keterbatasan saya kan sudah tua, ngapain lagi belajar firman Tuhan? Tapi ada satu si orang ibu ibu buru-buru Hasugian kalau saya tidak salah di YouTube di us orang pensiun di usia 65 tahun, dia mulai belajar uh, firman Tuhan di sekolah teologi. Jadi jangan semangat untuk Ibu Tiar, itu juga yang mau saya sampaikan. Semangat juga untuk Ibu Neli, walaupun pensiun masih ada waktu untuk belajar lagi. Ya Di usia-usia yang tua itu justru adalah usia yang sangat produktif untuk mengajar firman Tuhan. Ya. Tidak ada yang terlambat untuk menyampaikan belajar firman Tuhan. Masih muda, masih tua, atau secara khusus juga kami yang muda. Sepertinya saya yang paling muda di sini, usia. Atau ada yang lain ya. ya Saya juga umur-umur 40 tahunan masih kami. Ya, di atas 40-an yang lebih banyak saya rasa di sini. Ya. Siapapun kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mengasihi Allah adalah perintah yang pertama dan yang terutama diwujudnyatakan dengan melakukan ketetapan dan peraturan Allah, mengakui keesaan Tuhan dan memperhatikan dan mengajarkan perintah Tuhan setiap hari. Demikian Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguhlah kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Karena Engkau yang menolong kami, karena Engkau yang mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu, bahwa yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kami adalah mengasihi Tuhan, dan sebagai tindakan dari mengasihi Tuhan, kami juga mengasihi sesama kami. Tidak mungkin kami mengatakan kami mengasihi sesama kami, tapi tidak mengasihi Tuhan. Dasar yang pertama mengasihi Tuhan adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kasihmu-lah yang membuat kami, yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami. Biarlah di dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kami, kami terus melakukannya dan menyatakannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, ya Allah, kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.